Kerajaan Sarawak sudah menjangkakan bahawa era pasca COVID-19 merupakan era yang penuh dengan cabaran. Oleh itu, pelan pembangunan strategik pasca COVID-19 2030 atau PCDS 2030 dikubal bagi memantapkan lagi pelan pembangunan sedia ada, terutamanya dari aspek pendigitalan ekonomi, kelestarian sumber dan tren global ke arah menangani perubahan iklim dunia. Matlamat pelan ini adalah sebagai persediaan untuk Sarawak mencapai status negeri maju menjelang 2030, di mana aspek pendigitalan dan penyah godaan data besar ataupun apa disebut sebagai decoding big data dan inovasi memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan Sarawak dapat menikmati kemamaran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mapan.